Halo guys, selamat pagi menjelang siang ya. Ini keadaan setiap hari kerjanya ya tim bosku ya. Kemanen kelapa sawit ya. Tangan hari-hari di tuh sama besi ya bos. Itu sama besi. Nah itu tolak. Dan ini hasil panennya kelapa sawit ya. Tuh bos, kelapa sawit. Ujung sana juga sama, jauh sana. Saya dekatkan biar dekat biar enggak jauh juga. Oh ini juga ya. Ini kelapa sawit kerja sehari-hari ya ngene iki lho bos, kerja sebagai pekerja di ladang pun kelapa sawit ya tiap hari itu sing dicekel kuwi besi lho bos, sing dicekel hari-hari itu besi bos. Besi ngene iki tadi si ambilan karet ini untuk karet setiap hari ya gue sini cekel ya nong gerumbul ini gitu gue ini gerumbul ini berarti sekarang ya resep ya berarti racun ini kayak racun ya ini sukete ya ini gitu banding dotan sukete terus sawitan yang ini gitu bos susah senang ya dilakoni tapi akeh senenge kenapa ya kewajiban biar rezeki kanggo anak-anak lan bojo jadi seneng ya lah bos. Halo, siapa yang setuju dengan kata-kata ini like ya dan ikuti ya di video ini dan bagikan apabila merasa terinspirasi jadi sebagai tanggung jawab seorang laki-laki dari keluarga kerja apa saja dilakukan sebagai pemanen kelapa sawit hari-hari di hutan kebun kelapa sawit seperti ini ya. Loh bos, sawitnya ya lumayan yo sebagian ya kadang yo nelak sing saya dhuwur kadang yo rondo rendah ngene iki kadang ya orangnya cendik nih ya orangnya juga kerjaan kebun bos ya susah senang ya dilakoni baik dinikmati apa adanya disyukuri kalau hati kita syukur ya bos ya hati kita pun jadi tenang dan nyaman kalau kita kerja di sebuah kebun hari di kebun jauh dari desa atau perkotaan apalagi di perkampungan diri kita sendiri atau keluarga kita jauh dan sampai bertahun-tahun tidak balik-balik ke kampung halaman. Oke bosku, cukup sekian, kita sambung video-video seterusnya ya. Jangan bosan-bosan menonton video dari Mas Ali Agro di channel YouTube saya, Mas Ali Agro ya bosku ya. Dan ini di sebuah kebun kelapa sawit.